Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang masih setia menyaksikan acara saya, syukur alhamdulillah di kesempatan sore hari ini saya kedatangan paket kiriman lagi. Paket kiriman ini dipesan oleh rekan saya dan saya hanya membantu untuk mengunboxingkannya. Oke, seperti apa paket kiriman yang ada di dalamnya? Mari kita sama-sama saksikan tayangan unboxingnya. Don't forget subscribe dulu karena subscribe itu gratis, dapatkan notifikasi dan informasi menarik yang saya berikan pada channel. Let's check it out. Seri workstation ya dari ThinkPad, sudah menggunakan prosesor Core i7 guys. Ini VGA-nya 2 VGA, kemudian ada fingerprintnya di sini dan slot-slotnya lihat ada USB, kemudian ada sub VGA, ada buat intercomnya ada di sini, ada SD card, ada jack audio combo. Kemudian di belakang, pada bagian belakang ada charger RJ45 guys, dan di sebelah samping kirinya ada DVD, kemudian ada USB 2. Di sini ada, kita coba tes langsung nyalakan tanpa charger ya, apakah sih ada baterainya atau tidak. Oh, dia suka backlit guys, ada backlitnya. Ini koreksi kan sudah backlit light. Ini apa guys? Wah, sama lainnya tadi. Oh, ini ada backlit ya. Jadi keyboardnya itu nyala guys. Baterai rumah lau. Oke, kita langsung aja sekalian tes chargernya. Very low, mati ya guys. Koneksikan chargernya guys, menyala. Kita nyalakan lagi. ThinkPad workstation ini seri W541 guys. AutoCAD-nya sudah ada guys. Berikutnya kita tes kamera.
Halo, kameranya seperti ini. Bisa lihat ya. Terus kita tes konektivitas WiFi. Visualnya guys. Untuk tes audio dan visual ini kita gunakan Google Chrome, lalu kita buka channel YouTube saya guys. Oke, bagi teman-teman juga yang mau menyaksikan tayangan ini silahkan subscribe dulu ya. Banyak sekali video-video unboxingan yang telah saya rilis dengan keyword Ayin Ryzen. Oke, ini dia. Suaranya mantep banget guys. Ini volume udah berapa persen? Ini baru 67% ya, suaranya udah mau bengkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber, jumpa lagi. Oke, cukup. Kemudian kita tes performa dalamannya guys. Langsung saja di display, kemudian properties. Ini menggunakan Intel Core i7 seri 4000 dengan kecepatan 2,5 GHz, RAM-nya 8 GB. Kemudian selain itu dia sudah menggunakan SSD. Mari kita tes SSD-nya di Tax Manager. Tax Manager ada di performa. Kita lihat di sini disknya itu SSD 256 GB SanDisk. Oke, mantap banget deh. Kalau bisa lari kencang ini. Selain didukung oleh SSD yang kencang, dia juga sudah menggunakan Nvidia seri Quadro K1000. Ini Quadro yang buat ngerender ya, bukan GeForce. Nah, ini dia seri Quadro K1100M. Quadro memorinya 2 GB ya. VGA rendernya 2 GB guys. Terus kalau tidak merender dia menggunakan VGA, onboardnya Intel HD Graphics 4600. Ini udah cocok buat ngerender ya video atau AutoCAD guys. Ya, jadi seperti ini ya tampilan performanya. Kemudian cakep banget, ini sudah backlight. Dan bagi teman-teman yang merasa tertarik ingin memiliki laptop semacam ini, silahkan bisa hubungi saya pada deskripsi video di bawah ini. Akhir kata saya ucapkan wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.